kayak jatuh rule, penaan aja ya. Jemburok, dipijitin jemburok. Ketika apa? Biar, biar. Kena gak tekap, kerinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Edarati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Nah pemirsa, seperti yang ada di judul, jadi iki aku, Lina dan juga Pidit sudah ada di Bojonegoro, yaitu tepatnya ada di Imoderma Skin Clinic Bojonegoro. Jadi gue kalian yang wis pengikutku lama ngono kan wis ngerti nek aku wis sering banget perawatan ning Imoderma dan pancen aku perawatane ning kene. Jadi tidak ada salahnya. Iki ngori iki pemirsa wis menginjak masa remaja. Bayangin, jadi dia akan mengerti kehidupan yang sebenarnya. Urung. Kehidupan sebenarnya itu nek pas ya wis waya mergawe kuwi. Ya wis ngono pokoke. Dadi iki bakalan ngejak Lina perawatan ning gone Imoderma. Nek kae kan Bu Yuni, Intan kae kan wis pernah yo di konten kae. Terus bareng ngono kuwi aku dhewe kae aku ya wis pernah ngejak Pidit kae yo Pidit yo. Sing pas apa bing pas poso apa kae. Dene iki bar turu pemirsa, makane dene rada lemes. Nah iki piye keseruane yo aku perawatan karo Lina dan engko Lina diperawat koyo apa mbah? Dicudesi kah atau di Dicudesi? Lah piye? Engko nek dikongkon ngono mbek dokter yo kudune manut lah ben gelombi. Yus guys, aku tak masuk sih, engko tak dohno piye kita konsultasi ning gone dokternya. Cus. Nah guys, alhamdulillah jadi iki wis tekan panggone dan iki wis kaya ulur keket juga. Tah loro iki wis ora sabar mlebu karena ning jero. Lho. Karena ning jero, oh bocah nek iso pencilaan. Oh iya saurunge mlebu aku ape ngekek info ke kalian. Nah, untuk alamat dan juga nomor admin dari Imoderma Skin Clinic Bojonegoro ini ya pemirsa, alamatnya ada di Jalan Mastrip nomor 38A Kauman Bojonegoro. Terus untuk Facebook, media sosial Instagram dan nomor telepon bisa kalian catat di sini. Oke. Okay? Jadi ning kene iki bener-bener pelayanannya ramah banget karena aku wis bolak-balik ke sini. Yuk mari kita langsung masuk. Wes sampai sudah masuk dan iki demo juga wes anu ketemu karo mbak E juga wis dijelasno nek iki engko bakalan saurunge menjalani treatment ning kene konsultasi sik dadi ben penanganane kuwi dan ku lho perawatane kuwi sesuai dengan kulit e kene. Dadi engko iso wae koyo perawatan sing tak jalani karo Lina kuwi beda soalnya kan jenis kulitnya kan juga beda-beda dan perawatan sing dibutuhkan juga pastinya berbeda. Mesmu nek ketemu karo dokternya bakalan tak seteng nih. Kalau dia akan mlebu dokternya cepet. Ini Mbak. Eh? Apa diapakno? Apa disuntik iki? Mau. Aku mulai. Iki bersama dengan Mbak Anggi. Halo Mbak Anggi. Apa kabar Mbak Anggi? Alhamdulillah baik Mbak Endah. Makin cantik Mbak Endah. Aduh, jangan gitu Mbak. Nanti sirahnya ini ngepang Mbak. Udah yuk. Ayo dong masuk. Ayo. Ini perawatan di Imoderma lagi nggak usah diragukan lagi. Assalamualaikum. Iyo nau lagi cokot. Halo dokter. Dong ya ya. Apa bosnya? Duh. Ya ya dong ya. Dan juga gue. Gue sih. Ini mana sih? Ini khusus Lina. Lo. Dua-duanya. Takut disuntik itu dokter. Takut disuntik. Mbak Dewi Agustin. Iya. Mbak Dewi Agustin berarti baru pertama ya? Iya. Ada yang bisa saya bantu? Gak mudeng. Ada yang dikelukan ya? Kelukan. Kelukanmu apa? Gak punya uang, gak disini kuliah dokter ya. Gak apa-apa gak disini maem kok. Kondoy. Berminyak atau bergodok gimana gitu loh nah gitu. Kulitnya sensitif kalau keluhan soal itu bukan di saya mbak ini mbak Enda mbak di saya dokter nanti macinya langsung suntik dok ada di jidat sini. Oh berundusan iya berundusan enggak sering
salah bentar. Berapa sih? Usianya 15 tahun 16. 15 tahun 16. Siap bentar sih. Ada alergi enggak? Alergi ya? Langsung. Gitu? Enggak. Gimana? Makan apa terus datang? Pernah? Enggak ya? Diling-iling sih. Enggak, cuma nggih. Nek kebanyakan ngaten-ngaten. Betul. Nggih. Sampai ini enggak? Bentol-bentol enggak? Enggak. Enggak. Oke. Ya maksudnya terbuat terowongan. Ya, oke, dagingnya lempar. Merem ya, sampai saya bilang stop, tahan dulu. Tahan dulu. Cantik kok. Tahan dulu. Mengenyes. Ini dia gambarnya. Oke, sudah. Iya rasa nih, rasa nih di keterowongan, keterowongan. Bakal dianalisis sama dokternya dulu. Gimana dokter? Enggak minum kopi. Jarang tapi enggak. Enggak terus. Teh. Iya teh. Ini bibirnya gelap. Iya. Dikurangi ya. Iya. Biar nanti enggak pigmentasinya cepat. Ya, duduk sini ya. Kita harus sebagainya, cepet-cepet aja. Kita, gak usah. Tapi jangan digosok ya, Nah, nanti tetap aja. Terus yang ketiga, bisa jadi ada alergi juga. Meskipun sebelumnya gak ada riwayat alergi. Jadi yang harus dikurangi apa? Yang ada proteinnya. Telur, ayam potong. Suka? Secara konsumen sebenarnya bagus, nanti bagus kulitnya. Masih 15 tahun ya? Iya. Cuma karena sering panas aja. Jadi warna kulitnya gak rata. Di sini peralatannya banyak banget guys ya. Jadi bisa konsultasi, bisa milih juga ya dokter ya. Iya. Pilihannya sebanyak ini. Ada perfect brightening skin. Whitening cell dan masih banyak lagi. Tapi nak Lina ini khusus Lina ini disuntik jelas ya. Mulai apa boy? Yang satu karena usianya kan masih muda juga. Perawatnya sudah mulai harus diperhatikan kulitnya. Tapi tulisannya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu. Sebenarnya sunscreen. Yang penting adalah sunscreen dan jangan pakai yang tinggi-tinggi juga. Pakai 30-35 cukup. Yang penting adalah pengulangannya. Ya. Tiap 4 jam diulang lagi. Terus nanti treatmentnya yang dilakukan ini, nanti pakainya whitening oxygenio untuk mencerahkan ya, untuk mencerahkan dan meratakan warna kulitnya. Karena untuk area dahi sekitar sini warnanya udah beda. Iya beda. Sama bibir. Itu aja sih kelemahannya sebetulnya. Terus. Kalau masalah tahannya. Mbak Endah. Simetris. Oke, sudah. Ayo, tukar posisi sama adik. Tukarnya yuk. Tukar lagi. Gak mau kalau begitu, kok berimpusannya gak begitu. Gak usah tangan ya? Enggak tangan. Itu kerudungnya melihat Kak Endah. Iya. Terakhir booster kapan ini berarti? Oh tanggal 2 itu, bulan 2. Bulan 2 ya. Mari kita masuk. Apa sih Pit? Ngantuk. Pidit ngantuk. Sone ini jadinya tenang banget, mari ngantuk yuk. Iya. Ayo dikongkan masuk Mbak E. Masuk. Nah, halo Mbak E. Halo. Assalamualaikum. Ini dengan Mbak siapa yang oranye? Mbak Uni lagi. Oh iya, Mbak Uni lagi. Yang ini Mbak Biru? Mbak Mita. Mbak Mita. Saya yang Mbak siapa? Sama Mbak Mita. Yang situ? Nah, itu langsung di... Mbak Pidit tolong ditutupkan ya Mbak Pidit.
ini soundnya mari ngantuk tenan mbak itu. Tenan loh, kan relaksasi ya, gitu ya mbak ya. Mm-hmm. Oke mbak, tak persiapan sih guys. Tentang pertama siapa ini mbak itu? Dibersihin. Sak rai-rainya di amplas. Mbak Lina pakai skincare apa? Enggak pakai skincare. Langsung barengan pemirsa karo Mbak Indah guys sampingan. Pakai diresiki. Kering. Baru pertama nggih. Edomis gak jajan. Rafanya rewel. Jadi tinggal ini sekarang. Tambah gede tambah rewel. Baru juga punya konten mas sendiri. Belum mbak. Belum. Belum punya channel sendiri. Belum punya. Masih ini ikutan. Iya. Sambil satu main. Di alisnya kehapus. Dihapus atau digaring? Alisnya jebret. Kalian gujul ya? Sama gujul nih. Ini pada-pada cleansing pemirsa. Terakhir kene berarti kaya wih? Februari? Gak pas poso ya kaya? Kayak jeturu leh, penaan jeburuk aja ya. Jeburok, dibijetin jeburok. Gak tegape. Iya, Ben? Gue gak tegape. Gue keringan. Dibijetin keringan. Oke, proses message, apa? Message. Aku ya Eli. Langsung disuntik. Di vakum. Lagi di apa nau bu dokter di uapi dan keluar semua dosa-dosa dalam baca guyu oleh kesan mau gak guyu kesan apa laki apa dokter? Gak roh. Ekstraksi pembersihan komedo. Pembersihan komedo. Iya. Santi si paying. Enggak pakai yang alat aja, mau pakai yang alat aja. Lina di mana ini? Kasih alat aja mbak, kasih ya. Ini lagi beruntus kok mbak. Masih kuat kan mbak Lina? Iya, dikuatin. Rasanya bi? Cekit-cekit ini. Cekit-cekit. Iya, ini loh. Beruntus dikening aja sih. Dia rasanya cekit-cekit. Jemborok, jemborok. Di proses pengangkatan komedo ada alat Marina mau manual aslinya loro dinak manual begini sakit manual sakit manual manual karena di cukup di ini loh
Nak nangis, nangis aja. Nangis juga. Gak bisa diempet empet. Tadi ini proses apa tuh? Ini namanya proses HS, jadi fungsinya buat ngilangin kemerahan. Ngilangin kemerahan. Ya, sama ngubungin bakteri. Lanjut proses apa dok ini namanya? Ini proses tindakan RF ya kak ya. RF ya, pengencangan. Kayaknya pasrah. Mata panda, Mbak Rina kan ada nih mata panda hitam nih, itu bisa mengurangi sakit Mbak Rina? Enggak. Mau cari sakit. Ada dibersihin komedonya ya. Jadi ini berseri-seri ya. Iki kan biasanya langsung masker iku. Terus kan ini dikeingin iki. Bedanya apa iki? Bedanya ini buat ini wetennya. Biar lebih dingin juga. Soalnya sing wingi kan langsung masker peeling, peel off. Beda-beda tiap treatment kita maskernya kan beda. Ya wis, kok harus turun. Ki masih sama kayak Mbak Indah iki yo dimaskeri. Proses masker. Whitening ya, Mbak ya? Iya, whitening. Adem lah. Adem pol. Seneng. Seneng banget. Sesok nah ya. Enggak. Ditunggu beberapa jam. Oh. Nah, iki dadi Lina wis rampung, guys. Yo, dadi bermaskeran nih mau terus dibersihkan lagi dan lihatlah sekarang wajahnya terlihat lebih glowing dan lebih halus. Rungok nona. Bener nih pepatah bersakit-sakit dahulu bersenang-senang. Di bawah sih paling loro pas dia Pak No. Komedo. Pas di komedo. Oke. Mboten apa-apa Mbak E. Yuk, aku dikongkon turun ke ruangan dokter karena akan step selanjutnya. Step selanjutnya. Oke. Proses IPL. Slow. Masukkan serum ya. Jadinya ini kan dermapen, jadi masukkan ke dermapen. Masukkan serumnya. Untuk menghilangkan pori-pori. Ini lanjut diapain dok? Ini TDL, transdermalize, fungsinya untuk membantu penyerapan serumnya. Penyerapan serum. Mencerahkan. Okay. Ini berapa menit nanti? 5 menit. Kayak mumun. Oke guys, jadi ini wes rampung ya. Wes ber... apa jenenge perawatan karo Lina juga lho iki Lina. Dadi iki ngen kuwi jek abang-abang karena ndek mau nganggo alat jenenge dermapen kuwi kanggo memasukkan serum. Dadi nganggo alat jenenge dermapen kuwi mau iki jek mbukas ngene iki dan
ini tidak boleh kena air selama kurang lebih 6 jam. Yes, pokoknya ngono. Jadi iki wis rampung dan ape langsung lanjut ke tempat berikutnya, yaitu aku bakalan ngejak Lina. Ngejak ngeter. Lina apa ngetar? Iya, ngetar. Bakalan disik. Iki sing konten kedua karena ini harus di draft dulu. Di draft sik yo engko ning anu. Jadi piye? Wis yo ngono sik, pokoke aja lali dile kemene juga subscribe, di share sebanyak mungkin. Donga dinongo sing ape-ape muga-muga diparingi segera waras, panjang umur, rezeki yang kang lancar, urusannya dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah, sing lagi sakit dan diparingi sembuh, sing gering dipertemukan jodoh dan dipertemukan, dan sing paling penting sing gering diparingi momongan dan diparingi momongan sing soleh dan juga soleha. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.